Ini posisi depan kompresor untuk pengambilan satu unit kunci pintu. Dudi. Teng. Teng. Untuk membuka pintu samping. Oh ya, pintu depan ada Dudi. Siap. Terdapat monitor dan kontrol. Oke, kita buka pintu samping. Ini satu ya. Terdapat item teknik solar, air filter, separator aki. Loh, apa aki ini menempel sama dia? Enggak. Nah, untuk kita melihat buku, posisi buku manual. Oh. Jadi. Oh. Ada di sini di engine-nya langsung. Oke. Oke. Ini posisi oil filternya kompresor. Oil filter. Terus di manualnya di sini. Oke. Dan untuk untuk kunci kita ambil dari buku. Untuk kunci komisioning ya, grand stand kuncinya kecil, kita masukkan pada tombol kunci yang ini. Nyalakan. Itu belum diisi. Di solarnya low, nyaki on. Oke. Bunyi itu ya. Monitor untuk melihat speed, diesel temperatur, water temperatur, power temperatur, kita tekan ini. Untuk menghilangkan error kita tekan kode error. Nanti di sini akan timbul apa namanya lampu merah kedip. Nah ini untuk cara menjalankan kompresor, ini sudah mesin sudah jalan. Tombol tuas untuk start dan run kita gunakan. Tujuannya untuk membuka valve temperatur. Ini membuktikan bahwa kompresor sudah siap akan untuk dipakai. Kompresor sudah siap untuk digunakan udaranya. Caranya kita buka valve ini. Oke, kita
motor NG dengan kendaraan putih. Kompornya sudah meninggal dan siap untuk dikuburkan. Solar tidak boleh habis. Maintenance part yang perlu diganti rutin apa? Diganti rutin dalam berapa jam? Karena kompresor ini pada saat 250 jam pertama itu dilakukan penggantian oli engine. 250 jam pertama lakukan penggantian oli engine. Selanjutnya nanti 2500 jam itu lakukan penggantian spare part kompresor. Antara lain air filter, oli, Untuk mesin tipe ini membutuhkan oli berapa liter? Untuk engine ini membutuhkan oli sekitar 30 liter untuk oli kompresor. Kalau untuk engine membutuhkan sekitar 5-8 liter. Kalau untuk solarnya dibutuhkan berapa liter? Solarnya butuh 90 liter untuk penumpul satu kompresor, satu tabung. Berapa lama maksimal mesin dapat beroperasi? 12 jam. Kenapa tidak 24 jam? Karena loyo nantinya. Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mesin tidak masuk angin? Jangan sampai minyak ataupun bahan bakar solar jangan terlalu kering ataupun terlalu habis. Akan mengakibatkan masuk angin.